Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya kawan di Sambang Deso 22 Channel. Oke, untuk kali ini kita akan mereview tempat-tempat takjil di bulan puasa. Oke, untuk acara hiburan kita hentikan dulu karena di bulan puasa ini tidak ada acara hiburan sama sekali. Oke. Kita akan pergi dari tempat satu ke tempat yang lain untuk melihat seberapa ramai pasar takjil yang ada di wilayah Sumber Pucung dan sekitarnya. Oke, ikuti perjalanan saya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, let's go. Saya ucapkan kepada kawan-kawan nggih, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mensupport saya dari awal hingga saat ini. Oh,
bagi kawan-kawan yang melintas di area wilayah Sumber Pucung bisa mampir ke sini untuk melihat-lihat ataupun membeli jajanan atau masakan di pasar takjil Sumber Pucung yang berada di depan yaitu kantor desa Sumber. Pasar takjil ini menyediakan berbagai macam makanan, mulai dari minuman, es buah, dan lain-lain. Semuanya ada di sini. Monggo, kawan-kawan yang mau mampir. Oke, cukup sekian dulu nggih video review pasar takjil di wilayah Sumber Pucung. Nantikan review-review pasar takjil yang lainnya di daerah yang lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.